Berikut ini hasil dan jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-31, Selasa tanggal 16 April tahun 2024 beserta daftar klasemen, daftar top skor dan jadwal pertandingan selanjutnya. Jangan lupa klik like, share, komen dan subscribe channel ini, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil pertandingan pekan ke-31, Selasa tanggal 16 April tahun 2024. Persebaya Surabaya kalah 0-3 versus Dewa United. PSM Makassar menang 3-1 versus PSIS Semarang. Bayangkara FC menang 7-0 versus Persik Kediri. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 pekan ke-31, Selasa tanggal 16 April tahun 2024. Borneo FC di peringkat pertama dengan koleksi 70 poin. Persib Bandung di peringkat kedua dengan koleksi 56 poin. Bali United di peringkat ketiga dengan koleksi 52 poin. PSIS Semarang di peringkat keempat dengan koleksi 47 poin. Sementara posisi 3 terbawah ada Arema FC di peringkat 16 dengan koleksi 31 poin, Bayangkara FC di peringkat 17 dengan koleksi 23 poin, dan Persikabo 1973 di peringkat 18 klasemen 20 poin. Berikut tim yang dipastikan lolos ke babak championship. Berikut tim yang dipastikan terdegradasi ke Liga 2. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 pekan ke-31, Selasa tanggal 16 April tahun 2024. David da Silva memimpin dengan koleksi 22 gol, disusul Flavio Silva dengan koleksi 19 gol, Alex Martins 18 gol, Junior Brandao dengan koleksi 16 gol, dan Gustavo Almeida 15 gol. Selanjutnya top asis sementara BRI Liga 1 pekan ke-31, Selasa tanggal 16 April tahun 2024. Stefano Lillipali memimpin dengan 15 asis, Alexis Mesidoro dengan 12 asis, Taisei Marukawa dengan 10 asis, Ezekiel Vidal dan Matias Mier dengan 9 asis. Jadwal pertandingan selanjutnya. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-31. Hari Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Borneo FC versus Madura United, jam 15.00. Persija Jakarta versus Persis Solo, jam 19.00. Trans Nusantara FC versus Barito Putra, jam 19.00. Pertandingan BRI Liga 1 disiarkan secara langsung oleh Indosiar dan aplikasi Vidio. Terima kasih telah menonton video ini, salam olahraga.